tiada sebarang perbincangan yang dibuat dalam Pakatan Harapan H mengenai cadangan bekas Ketua Menteri Melaka, Idris Harun supaya gabungan itu bekerjasama dengan Perikatan Nasional PN untuk menentang Barisan Nasional PN pada pilihan raya umum PRU akan datang. Penerusi PH yang juga Presiden PKR Anwar Ibrahim berkata, cadangan itu dilihat sekadar pandangan peribadi Idris dan ia tidak berbangkit di peringkat PH. Itu pandangan peribadi beliau, belum pun diangkat. Kami dalam parti tidak melontarkan idea-idea seperti itu kerana terlalu banyak implikasi. Terlalu awal dan tidak berbangkit sama sekali peringkat sekarang, katanya menurut laporan utusan Malaysia. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menghadiri majlis ramah mesra bersama guru-guru dan PIBG serta sumbangan peringkat Parlimen Port Dickson di Kompleks Pentadbiran Daerah Port Dickson hari ini.